Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video ni saya nak tunjukkan cara untuk mewujudkan akaun subsidiari penghutang dan juga pemutang. Untuk masukkan akaun ledger subsidiari itu, kita akan menggunakan salah satu daripada butang ni, iaitu kalau kita nak buat untuk penghutang, kita akan klik nombor 2 debtors. Kalau kita nak buat untuk pemutang, kita akan gunakan nombor 3 creditors. Kita tengok dekat sini, kalau dekat ledger am, kita akan tengok semua nombor akaun kecuali 3000 dan 3001, 4000 dan 4001 yang ada huruf dia dekat hujung ni. Tapi kalau untuk ledger subsidiary pula, kita hanya akan tengok 3000, 3001, 4000 dan 4001 yang ada huruf di hujungnya sahaja. Kita nak rekod debtors dulu. Kita klik debtors, klik details, debtors file maintenance. Okay, lepas tu kita enter supaya debtors number ni aktif. Debtor number ni aktif. Okay, kita hanya akan gunakan dua ruang sahaja, iaitu debtor number dan juga name. Sama juga dengan creditors pun sama juga, kita hanya akan gunakan nombor account dia sahaja dan juga nama dia. Okay, type sahaja 3000E01 Elena Kids Fashion. Lepas enter je sampai dia save sendiri. Entahlah. Yang kedua 3000#02 Hailey Combs 3000S01 Okay. Kalau berlaku sebarang kesilapan, kita tengok dekat dalam video yang lain yang mana saya namakan dia sebagai pengubahsuaian ataupun memadam akaun subsidiary dan juga ledger am. Okay. Kita sambung 3001P01 untuk penghutang. Oh sorry, pinjaman pekerja. Pinjaman pekerja ni merupakan penghutang lain sebab ini dia jadi bila pekerja minta gaji awal daripada sepatutnya dan bila dia dapat gaji, kita akan tolak balik gaji tu sebagai bayaran. Jadi secara teknikalnya dia adalah penghutang lain lah pada kita. Okey, dah settle. Macam mana kalau ada pula muncul akaun-akaun yang baru? Kita tengok dekat sini. Okey, kalau ada akaun-akaun lain, kita boleh namakan sahaja. First, yang penting, kita perlu grupkan dia pada akaun yang betul, iaitu akaun penghutang niaga, penghutang lain, pemintaan niaga atau pemintaan lain. Pastikan grouping dia adalah betul. And then, nama dia hujung ni ataupun kod hujung ni, kita boleh letak apa-apa sahaja ikut yang kita nak. Contoh, koperasi KB Butterworth. Awak nak tulis B01 boleh. KVB boleh, K01 pun boleh juga. Lepas tu kita ada pengganti cerita. Nak tulis P01 boleh, J01 boleh. Okey, kenapa yang ada yang nombor 2 ni, ada yang 02? Alright, 02 ni kalau dah ada dah 01 sebelum tu, kita sambunglah untuk akaun yang baru. Kita nak guna huruf yang sama, kita akan guna nombor 2, 3 dan sambunglah sampailah habis. Okey. Kalau ada akaun-akaun lain yang kita nak guna huruf yang sama, nak kena sambung juga ke? Tak. Okey, tak perlu. Contoh sekarang kita tengok 3001 ada P01. Akruan Perkeso ada juga P01. Dia boleh jadi macam tu sebab angka dia berbeza. 3000, 3001, 4000, 4001. Okey. Jadi kita teruskan. Kita nak rekod untuk pemutang pula. Nak tahu dah rekod semua ke belum? Kita search sahaja dekat sini. Okey, dah ada 44. Creditors, sama juga creditors. Creditors 5 minutes. Enter. Kita masukkan 4000E01 untuk Elijah.
Merciless Clothing. T01 Zatia Stylish. Okay, 4001 tak ada kat dalam ni, tapi dia akan muncul kemudian bila kita rekod akruan sewa, akruan-akruan apa semua itulah. Sebab akruan-akruan tu semuanya merupakan kita punya pemutang lain. Okay, dia adalah liability semasa, jadi kita akan rekod dia sebagai pemutang lain. Contoh kita ada SIP, boleh tulis 4001 SIP boleh, ataupun S01 pun boleh. Contoh macam ni ya. Ha, tengok dekat bawah ni. Akruan-akruan semua kita akan masukkan dekat bawah pemintang lain. Belian aset pun sama. Belian apa-apa saja barang yang bukan niaga pun sama, kita akan letakkan dia bawah pemintang lain. Jadi, dalam ni ini saja yang saya nak tunjuk. Bye. Terima kasih.